Hasilnya seperti ini, Bunda. Lembut sekali ya. Nih, ini satu telur aja. Hasilnya dapat 8 potong. Jangan lupa ya, Bunda, tonton terus videonya sampai selesai. Dan yang belum subscribe, subscribe dulu, like, dan ditunggu juga komentarnya. Semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bunda Dava akan membuat bolu coklat hitam ya. Ini sangat ekonomis sekali, cocok untuk bunda-bunda yang ingin belajar berjualan karena ini modal sedikit tapi untungnya banyak. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah ini ada 1 butir telur, 4 sendok makan gula pasir, 4 sendok makan tepung terigu. Ini ada 8 sendok makan margarin ya. Ini ada 10 sendok makan margarin yang sudah dicairkan seperti ini. Setengah sendok makan coklat hitam ya, ini bubuk coklat hitam. Terus ini ada 1 sendok teh SP, setengah sendok teh baking powder. Terus ini ada 40 ml susu kental manis. Ini tanpa mixer, bolu coklat tapi bukan bolu air, bolu enak ya, ini enggak seret di leher. Sekarang langsung dicampur semua bahan-bahannya. Yang pertama masukin dulu ini telurnya sama gula pasir. Ini jangan kelupaan baking powder sama SP. Ini enggak pakai di mixer ya, pakai kocokan aja seperti ini. Ini sampai ini gula larut aja. Kalau masa itu ibu saya bikin bolu juga enggak pakai ini mixer, masih enggak ada mixer, tapi dikocok-kocok gini aja. Ini bisa mengembang juga loh, Bun. Sama seperti pakai mixer. Udah segini aja, sudah agak putih ya. Ini masukin susu kental manis. Tepung terigu. Ini coklat ini ya, tepung bubuk hitam. Nah, seperti ini. Terakhir ini masukin margarin. Ini hasilnya ini nanti lembut sekali ya, Bunda. Soalnya margarinnya tuh saya banyakin biar bolunya enggak keras. Sudah tercampur rata seperti ini, langsung dikukus. Saya pakai loyangnya ukuran 22 ya, 22 kali 22 cm. Kalau sudah seperti ini, siap untuk dikukus.
kalau sudah panas kukusannya langsung dikukus. Kukus kira-kira 20 menit ya. Kukus sampai matang. Ini sudah 25 menit. Sekarang dilihat. Wow, cantik sekali ya bolunya. Ini tuh langsung diangkat. Hasilnya seperti ini, Bunda. Sangat lembut sekali ya. Ini cuman satu telur tapi sangat lembut, moist sekali. Hasilnya dapat 8 potong. Jangan lupa ya, Bunda, tonton terus videonya sampai selesai, dan yang belum subscribe, subscribe dulu, like, dan ditunggu juga komentarnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.